ban cemplok lewat sana terus ke Bengkung, air mata Bengkung, bertapa di sana, terus dapat petunjuk wangsit gitu ya, wangsit yang bisa menunjukkan tanah harum itu burung merak putih. Oh. Nah, suruh mengikuti burung merak putih. Hmm. Oh, jadi ya. Sultan Agung mengikuti burung merak putih ini hingga hinggap di bukit Batu Kuyang ini. Ya, ini hanya konon. Oh, gitu. Cuma lanjutannya kan hinggap di bukit Imogiri. Imogiri itu ada bukit ya. Imo itu kabut, giri itu gunung. Oh. Jadi gunung yang diselimuti kabut. Oh, gitu ya. Di Merak itu hinggap di bukit Imogiri itu, di sana namanya Gunung Merak. Oh ya, yang mana Pak? Yang makam raja-raja. Oh ini. Sekarang ya. Karena beliau memutuskan untuk pemakaman beliau bila nanti tutup usia itu di Imogiri, bukit Imogiri. Ya, yang gambar yang ini Pak. Iya, yang gambar ada ini yang ada ini? Segitiganya, beteng yang ujung. Oh, gitu, paling ujung. Oh. Ini ceritanya meraknya seperti itu. Ya, terbang hingga di sana. Terkait dengan pengelolaan Pak ini gimana ini? Ah, ini kan sudah cukup bagus, tinggal mungkin promonya Pak atau gimana ini? Yang karena terbatasnya apa ya, sarana prasarana terutama pendanaan ini, sementara kami bisa melakukan hal-hal seperti ini untuk membuat pengunjung itu bisa melihat itu view bagus itu. Bisa kayak di tebing dan lain sebagainya agar tidak terlalu rawan, kita bikin jembatan-jembatan dan aksesoris-aksesoris sebagai oleh-oleh selfie gitu aja. Oh gitu ya Pak. Ini dengan Pak siapa Pak? Sama Pak Parianto. Oh Pak Parianto ya. Coba Pak kita lihat ke sana, ke ujung sana di antara atau ini jembatan tebing ini Pak. Oke, terima kasih. Sejauh 70 meter Pak. Ya, 70 meter. Ya. Yuk pemirsa kita melihat jembatan tebing yang dibuat dari kaki-kakinya dari besi yang kokoh sehingga aman untuk pengunjung. Ya, yuk kita lihat pemirsa. Jika Anda kesini, wah tentu akan joss.